Sinta que sim, sinta que sim, Sayang-sayang sayang, pada tahu kan dance challenge yang lagi hits di salah satu aplikasi media sosial itu? Gimana ya kalau Uncle Opi dan Onyo juga ikutan challenge itu? Pada penasaran kan? Check it! Salangnya! Buat pecinta drama Korea, jangan sampai ketinggalan ya. Nonton keseruan parodi salah satu drama Korea yang pernah hits di Indonesia. Ayo, siapa yang bisa nebak judul dramanya apa? Sarangnya! Sarangnya, Opa! Opa, sarangnya, Opa! Sarang burung, sarang burung! Opa, sarangnya udah tinggi banget loh, Opa! Ya, Opa! Opa! Kalau bareng Uncle Opi rasanya kurang nikmat jika tidak ada pantun. Gimana ya kalau Ayah, Bunda dan Onyo berbalas pantun dengan Uncle Opi? Yuk nonton keseruannya. Kerang dimakan, air ditelan. Cakep. Siapa sih yang kalian bicarakan? Kerang saus Padang rasanya nikmat. Cakep. Dimasak di Dairy Donsu. Cakep. Bang Opi sini mendekat. Iya. Yep. Kita lagi bicarain calon mantu. Kita kedatangan siapa nih sayang? Dilihat dari stylenya, sepertinya bukan orang Indonesia ya. Apalagi orang Betawi. Ditambah lagi dengan dance-nya yang tidak biasa, serta mulut yang komat kamit mengucap mantra. Wih, ini rumahnya pasti orang kaya, udah kelihatan jelas orang kaya ini. Rumahnya lebar, luas. Gua sebetulnya langsung dari Korea, cuma gua berbahasa Indonesianya udah sedikit pasir dan lancar. Jadi gua pengen bikin satu pagelaran di Indonesia, itu namanya pagelaran spektakuler. Jadi gua pengen ngerekrut anggota boy band gue untuk tampil di Indonesia dengan ribuan lampu yang sakit. Bener kan sayang, bukan orang Indonesia ternyata. Kira-kira mau ngerekrut siapa ya buat jadi tim boy band-nya? Zoom out, zoom in, zoom out, zoom in, zoom out, zoom in. Annyeonghaseyo, Opi Min Imnida. Sebetulnya itu bahasa Korea apa Tegal ya? Lagi kan nyong, nyong. Nah, apa-apa deh, yang penting bisa masuk sana. Hush, hush, hush. Zoom in, zoom out. Zoom in, zoom out. Annyeong. Annyeonghaseyo. Indonesia gak ada belnya. Annyeonghaseyo. Opi Min Imnida. Opi Min Imnida. Annyeonghaseyo. Kalau begitu sih kelamaan orang gue latihan dance sendiri. Hey, Anyong Mas Yo, siapa you punya nama? Gua ini orang Korea, cuma gua lama di Indonesia, jadi bahasa Indonesia gua agak bagus. Gua nanti pengen bikin satu pagelaran spektakuler di Indonesia. Gua punya grup band di Korea. Dengan gaya gua, lu tahu kan? Zoom in, zoom out. Zoom in, zoom out. Itu yang penting. Zoom in itu tarik. Out itu keluar. Jadi, lo mau gak kalau gue rekrut jadi boy band? Boleh. Boleh? Siapa nama lo? Onyo. Onyo? Bahasanya hampir nama lo hampir nama-nama Korea ya? Iya. Di situ Annyeong. Nanti lo bersedia ya untuk masuk ke grup band Korea gue? Iya, boleh. Yang untuk pentas di Indonesia? Boleh. Spektakuler lo? Nama, oh konser. Konser nanti. Nama konsernya? Kutilang Dok Dok Emping. Nama grup. Tapi itu bahasa Korea lo sebetulnya. Oh, itu bahasa Korea? Iya, bahasa Korea. Menurut lo dandanan gue ini udah oke belum? Menurut lo? Kenapa lo ketawa sih? Lo mirip Korea apa mirip Benjamin? Mirip Korea. Korea kan? Jaket-jaket anak-anak sekarang. Oh iya, ini kan jaket-jaket dari grupnya boy band. Anak muda udah mesti ngerti boy band.
Lu bisa nebak umur gue berapa? Berapa? Kalau boyband itu umurnya berapa? Boyband itu paling enggak lu 17 sampai 21 lah. Umur berapa lah sekarang? 17. Ya tua aku 5 tahun lah dari lu. Gue 23. Boleh masuk? Hah? Oh iya boleh. Lu perlu tahu, orang Korea kalau masuk itu enggak langsung, apalagi anak boyband. Jadi gini dulu. Ini pintunya. Iya. Ke sini dulu. Sa 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 sa. Hey, zoom out, zoom in. Zoom out, zoom in. Baru masuk. Yuk. Oke. Siapa tadi namanya? Onyo. Onyo. Gua pakai kacamata dulu ya, karena ini style gua kalau gua di Korea. Mana your daddy lo? Ada. Oke. Di depan ada. Sip. Ini maaf, gua memang kalau jalan enggak bisa tenang, selalu gini. Karena gua selalu zoom in, zoom out. Zoom in, zoom out, ya. Oke. Ini siapa ini? Saya orang Korea. Ini siapa ini? Siapa namanya? What's your name? Cici Kalia. Cici? Kalia. Ini siapa? Oh, jangan takut ya. Uncle enggak galak. Karena uncle udah dibuka rantainya ya. Ya, tapi udah enggak galak. Okay. Mana your daddy? Lagi tidur. Oh, tapi kalau gua lihat-lihat dari sini, your daddy lo boleh juga kalau gua masukin ke grup boyband gue nih. Boleh ya? Boleh. Siapa namanya? Mister Ruben Onsu. Oke. Halo, your daddy for... Oh, kaget ya? Jarang lihat model kayak begini ya? Saya dari Korea, boyband. Siap. Zoom in, zoom out. Agak-agak digentak ya. Agak digentak. Kamu senang melihatnya ya? Senang ya? Iya. Senang kami? Senang. Oh. Begini, saya panggilnya Pak Ruben aja ya. Oke. Okay. Saya ini kan sebetulnya memang punya grup boy band di Korea. Jadi saya mau bikin itu satu pertunjukan spektakuler di Indonesia ini, mau ngerekrut anggota. Anggota saya kurang. Cuma sedikit. Semuanya pada ngarep mundur? Di samping mundur, bayarannya juga. Oh. Memang... Emang gak dibayar ya? Keras. Jadi gini, Pak Ruben, saya mau ajak Onyo ini untuk gabung dengan... Oh gak boleh, udah saya boleh diselesaikan omongannya, buat saya gak boleh, udah gak boleh. Udah mau diselesaikan omongannya. Loh, ini... Boleh gak Onyo bikin boy band sama Angga? Boleh? Siapa namanya? Tania. Tania apa nama panjangnya? Tania Putri. Onsu. Maminia aja ngizinin Onyo buat gabung jadi tim boybandnya Uncle Opi nih sayang. Kalau sayang di rumah setuju gak nih? Katanya gak akan ganggu manusia lagi. Kamu udah ganggu manusia ini. Emang gua makhluk bersengon. Jadi lu mesti nyamar-nyamar deh. Iya, iya. Gak usah nyamar. Oke, Ben. Udah. Jadi... Lu bikin apa? Ayahnya kakinya nyampe ayah. Oh iya, kakinya nyampe. Oh, berarti kamu udah besar. Berarti udah tinggi ya. Iya, berarti udah tinggi dong. Ya, cuman kamu kalau kakinya nyampe jangan terlalu bangga. Gak enak sama Daus Mini ya. Jangan terlalu bangga, santai aja. Kalau kamu terlalu bangga gak enak Daus. Karena Daus gak gantung ya. Iya. Coba lu ajarin sekarang Onyo, kayak gimana coba? Ya karena... Coba nyanyi Sitiyo. Kalau gua lihat juga, paru bandnya cocok loh, bagus. Ini apa namanya, stylenya bagus loh. Badannya juga bagus, gak terlalu gemuk. Oke. Ajarin coba Onyo ya? Iya. Pertama, ambil gaya. Nih, kakinya diangkat Nyo. Seolah-olah kayak ditodong. Kelihatannya saya kaku ya? Iya. Emang begini gerakan saya? Dengan kaku saya jadi kaku. Ini, Onyo, pegang ini, set, buka, Onyo, set, terus ke depan, jangan lupa, zoom in, zoom out, agak maju, mukanya
agak diserem-seremin. Zoom in, zoom out. Oke? Kita cek sekali lagi. Wes sayang, pernah dengar musik atau lihat Korea dance yang seperti ini nggak? Cukup berbeda ya dengan musik atau Korea dance yang biasanya. Ada gerakan seperti bela diri juga nih. Lumayan kan belajar bela diri sambil seru-seruan. Sayang di rumah pada mau ngikutin tutorial dance seperti ini nggak? Yuk kita lihat jadi seperti apa dance-nya. Tadi itu kan tadi pemanasan. Begitu ada musik gayanya kayak begitu. Yang penting zoom in zoom out-nya itu. Ya, di Korea itu sekarang lagi viral bahasa zoom in zoom out itu. Kamu belum pernah dengar ya? Belum? Oh, Korea. Iya. Lintasan mobil lo itu lihat kayak gitu. Itu kan bandara di mabuk loh. Bisa aja baru sudah buka kartu. Melihat tutorial dance ala Uncle Opi tadi, sepertinya Bunda jadi gemes sendiri ya sayang. Jadinya Bunda ngasih pendapat tentang artis K-pop yang enggak cuma bisa nyanyi dan dance, tapi juga bisa acting untuk drama. Yang ngomong-ngomong ya, kalau misalnya artis-artis K-pop tuh biasanya enggak cuma nyanyi, tapi mereka tuh bisa acting, karena kan acting drakor kan keren banget, bisa bikin orang percaya kalau misalnya cerita-cerita fairy tale itu nyata. Ya kan cewek-cewek yang di sini nonton. Ya udah kalau kayak gitu, mending kita bikin lagi drama-drama Korea. Oh ya, boleh. Ya kan? Kalau gua kan di Korea juga memang ahli dalam perfilman. Oh. Iya. Ini istri lu ya? Apa? Istri. Asisten. Kayak Korea ya? Mbak ya. Mirip Korea lu bener, serius. Main coba ya, Korea ya. Oke, okay, siap. Lu sutradara ya? Oke. Coba. Yang pertama ini gua melangkah ke sana, terus istri lu ke jurang. Lu sangka gua oplet ke jurang. Kita parodiin ada satu drakor yang kayaknya lagi hits banget gitu. Jadi ini, kita parodiin kayak gini. Oh iya, oke. Coba kita lihat ya. Okay, siap. Sarangnya. It's Okay to Not Be Okay adalah salah satu drama Korea Selatan yang pernah populer di kalangan remaja Indonesia nih sayang. Drama ini menceritakan tentang kisah romantis yang tidak biasa antara Ko Moon Young yang diperankan oleh So Ye Ji dengan Moon Gang Tae yang diperankan oleh Kim So Hyun. Drama ini juga membahas tentang masalah kesehatan mental yang membuat drama ini lebih menarik. Nah, kali ini Bunda dan Uncle Opi akan memparodikan salah satu scene yang ada di drama ini. Untuk sayang-sayang di rumah yang udah pernah nonton, pasti nggak asing lagi kan dengan scene yang satu ini? Yuk kita lihat keseruannya. Sarangnya, Opa. Opa, sarangnya, Opa. Sarang burung, sarang burung. Sarangnya itu udah tinggi banget loh, Opa. Ya, Opa. Opa. Gimana sayang? Cocok kan Bunda berperan sebagai Ko Moon Young? Sarangnya. Sarangnya, Ko Moon Young. Eits, tapi gak sampai di situ aja loh sayang. Ada satu lagi nih scene yang menarik. Mungkin di scene kali ini bakal ngebuktiin kalau ternyata cinta bisa kadaluarsa juga loh. Sarangandago. Sarangandanika? Sarangnya. Sampai kapanpun aku tetap mencintai kamu. Walaupun apa yang akan terjadi, aku tetap mencintai kamu. Gae, sarangnya. Namanya juga parodi, jadi ya gitu deh sayang. Tapi oke kan sayang? Kerang dimakan, air ditelan. Cakep. Siapa sih yang kalian bicarakan? Kerang saus padang rasanya nikmat. Cakep. Dimasak di Dairy Donsu. Cakep. Bang Opi sini mendekat. Yep. Kita lagi bicarain calon mantu. Yeah.